Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang pandangan Muhammadiyah yang berkaitan dengan al-umur ad-diniyah, yang berkaitan dengan perkara keduniaan, dan secara khusus nanti kita coba lihat kenapa kok Muhammadiyah itu merayakan milad atau miladan tetapi tidak maulidan. Ini yang penting untuk kita jawab ya. Enggak mulutan tapi kok miladan, karena kita baru saja ya merayakan milad Muhammadiyah yang ke berapa Pak Bu? 112 itu. Itu ada instruksi dari PW itu supaya bikin apa Pak? Sego kotak atau makanan yang bergizi itu. Tapi kalau maulidan kok enggak ada instruksinya gitu. Misalnya bikin takir atau bikin apalah gitu. Nah, itu kan penting untuk kita coba kaji bagaimana sebenarnya Muhammadiyah memiliki pandangan tentang maulidan atau muludan. Tapi yang paling penting kita awali dulu dari manhaj tarjih Muhammadiyah yang diistilahkan dengan al-masail al-khoms, masalah lima atau mabadi' khomsah. Mabadi' khomsah itu respon atau jawaban Muhammadiyah terhadap lima pertanyaan yang ketiga itu penting untuk dijawab. Yang pertama apa Pak? Bu, ma huwa din, apa itu? Agama. Ini jangan sampai lupa ya. Ini cuma masalah lima, tidak banyak masalah, tapi cuma apa? Lima. Yang pertama ma huwa din, apa itu agama? Yang kedua ma hiya dunya. Nanti yang ini kita akan coba paham, apa kaji dan kita pahami sebenarnya pandangan Muhammadiyah terhadap keduniaan itu bagaimana? Terus yang ketiga ma hiyal ibadah, apa itu ibadah? Yang keempat ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah? Yang terakhir ma huwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas? Sehingga masalah lima itu berbicara tentang yang pertama agama atau ad-din, yang kedua dunia atau ad-dunya, yang ketiga al-ibadah, ibadah, yang keempat sabilullah atau sabilillah, kemudian yang terakhir qiyas atau ijtihad. Karena qiyas bisa kita maknai menjadi dua ya. Yang pertama qiyas secara umum itu ijtihad. Yang kedua qiyas secara spesifik yaitu apa? Menganalogikan cabang atau kasus yang tidak disebutkan hukumnya secara tekstual dengan farq atau asal ya, dengan asal ya, dengan pokok atau
kasus yang hukumnya disebutkan dalam Quran dan Sunnah secara teks tual. Berarti kias itu sebenarnya bicara tentang dua hal. Yang pertama ijtihad itu sendiri, yang kedua kias sebagaimana dipahami dalam fikih itu, melakukan analogi itu. Nah, masalah lima ini kedudukannya sangat penting dalam ijtihad apa? Muhammadiyah. Kalau menurut Profesor Asmuni dalam bukunya Manhaj Tarjih Metode dan Aplikasinya, Metode dan Aplikasi, itu beliau menyimpulkan semua kegiatan ijtihad Muhammadiyah itu harus diinspirasi dan dilandasi masalah lima. Artinya pandangan keagamaan Muhammadiyah itu wajib didasarkan pada masalah apa? Lima. Sehingga kalau kita lihat di dalam fatwa-fatwa tarjih itu, ketika mengkaji sesuatu pasti berangkatnya dari masalah apa? Masalah lima. Ini penting, Pak Bu. Karena saya apa? Ngaji di cabang dan running itu, ketika saya tanyakan masalah lima itu apa, rata-rata alhamdulillah warga Muhammadiyah belum bisa menjawab itu, alhamdulillah. Baik apa warganya ataupun yang duduk di struktural juga belum bisa menjawab. Atau mungkin kalau kita di sekolah Muhammadiyah itu, di KMD itu ada pelajaran masalah lima, tapi hanya dikaji secara historis saja. Bagaimana sejarah apa perumusannya, masalah lima itu apa, tapi belum, ya memang usia sekolah ya, belum dilatih bagaimana kita mengaplikasikan masalah lima dalam melahirkan sebuah pendapat atau pandangan atau ijtihad. Tapi kajian tarjih kita berusaha untuk menempatkan masalah lima itu sebagai metodologi, kemudian lahir apa fatwa atau putusan gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dari lima masalah itu, masalah yang pertama dan masalah kedua, ini yang penting untuk kita bahas dalam kesempatan ini. Yang pertama mahuwa din, yang kedua mahiyat dunya, apa yang disebut dengan agama, yang kedua apa? Apa yang disebut dengan dunia. Ini Muhammadiyah kok membahas sesuatu yang kontras itu. Ada agama, ada dunia. Ini kok kayak paham sekuler ya. Paham sekulerisme itu kan berusaha untuk mendikotomi atau memisahkan antara perkara dunia dengan perkara apa? Agama. Urusan agama itu private matter, apa? Perkara pribadi, tidak usah dibawa ke publik gitu. Kenegaraan negara itu enggak boleh dicampur tangani dengan perkara apa? Agama itu. Itu kan paham sekulerisme. Dipisahkan antara dunia dan agama. Apakah Muhammadiyah juga mengikuti paham sekulerisme yang berkembang di dunia barat, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah? Karena dunia barat itu kan alergi terhadap dominasi gereja ketika itu. Gereja itu terlalu mendominasi dalam urusan apa? Keduniaan itu. Sehingga muncul sekulerisme, agama harus dipisahkan dengan urusan apa? Keduniaan. Dan barat itu berhasil maju gitu, atau mencapai masa yang disebut dengan apa? Renaissance atau Renaissance itu. Itu kan setelah memisahkan antara gereja dan agama. Nah, apakah maksud Muhammadiyah juga sama sebagaimana pemikiran barat gitu? Kalau agama dan dunia itu harus dipisahkan. Itu kira-kira jawabannya gimana, Pak? Berarti Muhammadiyah berpaham sekulerisme juga ya. Nah, kata Profesor Asmuni ya, baik yang setuju terhadap kesimpulan bahwasanya Muhammadiyah itu memang apa mengikuti
aliran sekulerisme gitu. Dan inilah majunya Muhammadiyah gitu. Banyak tulisan yang menempatkan Muhammadiyah itu sebagai kelompok Protestan kalau dihubungkan dengan sejarah Kristen gitu. Protestan itu kan intinya kembali pada kitab suci atau back to the scripture kan gitu. Kembali kepada kitab suci, artinya menolak dogma gereja gitu. Nah, Muhammadiyah juga semacam itu. Aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Berarti menolak paham madhabi gitu. Artinya tidak mengacu pada salah satu apa? Madhab. Apakah demikian atau memang tidak gitu. Nah, dalam pandangan Profesor Asmuni di bukunya tadi, Manhaj Talqih, Metode dan Aplikasi, memang tidak ada jawaban yang tegas dari Muhammadiyah. Maksudnya melalui sidang atau rumusan yang ada dalam majelis Talqih itu tidak, belum dijawab, atau memang pertanyaan itu enggak perlu untuk dijawab gitu. Tapi yang jelas itu antara dunia dan akhirat itu kalau bahasa Al-Quran atau bahasa hadis itu disebutkan dua-duanya atau enggak, Pak Bu? Maksudnya Al-Quran menyebut dunia, menyebut akhirat, atau memang keduanya tidak perlu untuk dipisahkan ya? Dua-duanya memang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, doa yang sering dibaca oleh Nabi itu yang kita istilahkan dengan doa sabu jagat itu. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah, menyebut kata dunia. Dunia ini fid dunya apa? Hasanah. Wa fil akhirati hasanah, menyebut kata akhirat. Kalau disebut kata akhirat, ini hubungannya dengan apa? Dengan agama. Karena kalau kita ingin sukses di akhirat, kuncinya ya memahami agama itu kan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dia kebaikan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, Allah akan memfaqihkan dia, akan memahamkan dia dalam persoalan apa? Agama. Berarti kalau mafhum mukhalafahnya, Pak Bu, orang yang semakin bodoh tentang agama, itu berarti diinginkan oleh Allah kebaikan atau enggak? Ya. Tidak, gitu. Berarti itu diinginkan oleh Allah bukan khairan tapi syaron, kejelekan ya. Sehingga ketika kita apa, digerakkan hati kita untuk ngaji gitu, itu berarti dikehendaki Allah subhanahu kebaikan. Tapi nek wis awak ngomongin ngaji itu, ngaji gak penting. Ngaji yo gak ndadekno sugih. Itu paham materialis, Pak. Oh, waktu saya 1 jam itu hilang untuk ngaji. Itu paham materialis itu. Semuanya dihubungkan dengan apa? Dunia. Oh, saya gak punya waktu untuk ngaji, tapi kalau ngopi ada. Ngopi ada, kalau ngaji gak ada. Fardu ain ya kalau ngopi. Kalau ngaji mubah, boleh dilakukan, boleh tidak gitu. Tapi dipilih untuk tidak dilakukan. Atau paling betul fardu kifayah. Nah, dalam hadis tadi kan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin itu. Barang siapa yang dikehendaki Allah sebuah kebaikan, niscaya Allah pahamkan dia dalam masalah apa? Agama. Nah, kalau dalam hadis tadi atau dalam doa tadi atau ayat tadi, Rabbana atina fiddunya hasanah, itu kan ayat Quran tapi juga disebutkan dalam hadis di Bulughul Maram ya, di Kitabul Jami', wa kana aktsaru du'ai sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya Nabi yang sering dibaca itu Rabbana atina tadi. Berarti ada
dunia ada akhirat itu. Demikian juga kalau kita lihat di dalam doa yang spesifik yang Nabi menyebutkan adanya dunia dan apa? Dan di akhirat, dan adanya akhiratnya. Doa yang selalu dibaca Nabi ketika pagi dan sore atau petang ya. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dini wa dunyaya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, meminta engkau al afiyah, keselamatan, fid dini, dalam perkara apa? Agamaku. Wa dunyaya, dan duniaku. Berarti kan di sini dunia dengan agama itu diparalelkan atau disamakan. Demikian juga mukaddimah khutbah, Pak. Yang sering dibaca di masyarakat itu apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, apa, Pak? Biasanya mukaddimahnya itu kalau ceramah itu. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Itu kan ada wa bihi, dan dengan Allah nasta'inu, kita meminta pertolongan, ala umuri dunya, atas perkara apa? Keduniaan. Wa din, dan agama itu. Kenapa kok mukaddimah khutbah ini populer di Indonesia, Pak, maksudnya? Kalau jenengan ditanya apa redaksi pembukaan ceramah yang paling viral, Pak, di Indonesia, itu ya jawabannya tadi, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, ala umuri dunya waddin. Itu kan berarti memisahkan dua perkara. Perkara agama dan perkara dunia, atau umuri dunya, al umur ad-dunyawiyah, kemudian ada al umur apa? Ad-diniyah. Perkara dunia dan perkara apa? Agama itu. Ya. Berarti dari sini juga dibahas antara apa? Agama dan dunia. Sehingga kalau Muhammadiyah menanyakan ma huwa din, apa yang disebut dengan agama, kemudian apa, Pak? Mahiyat dunia. Itu wajar atau enggak? Itu dilandasi oleh Al-Qur'an dan sunnah atau tidak? Iya. Iya kan? Pertanyaan itu bukan pertanyaan yang mengarah kepada paham sekulerisme, bukan, bukan. Karena memang dalam Al-Qur'an, dalam hadis atau dalam sunnah itu disebutkan dua hal tadi, yaitu ad-dunya dengan ad-din, atau terkadang ditambah apa, al-akhirah, itu dunia, agama, dan akhirat. 1932 masalah lima itu sudah ditanyakan kepada semua alim ulama supaya bisa menjawab atau membahasnya. 1938 itu deadline-nya ya, maksudnya majelis pimpinan pusat Muhammadiyah atau ketika itu Hotbestur itu menunggu jawabannya 1938. 1941 Pak, itu Kiai Haji Mas Mansur itu mempublish jawaban yang diberikan oleh seluruh alim ulama tentang masalah lima yang ditanyakan oleh Muhammadiyah. Tapi jawaban Mas Mansur ini nanti baru dibawa ke Munas Tarjih, sebagaimana yang ada di HBT-nya jenengan, ada kitab masalah lima itu hasil Muktamar Khususi tahun 19 berapa, Bu? 54-55 di Jogja itu. Baru 10 tahun berikutnya atau itu baru ditanfid, berarti 1964-1965 itu baru apa? Ditanfid itu. Nah, yang pertama ketika Muhammadiyah menjawab ma huwa din, apa yang disebut dengan agama. Di sana dikatakan ma yang disebut agama itu ma angzalallahu fil
Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Sehingga dari sini Muhammadiyah menyimpulkan sumber agama itu ya Quran dan hadis atau sunnah sahihah. Isinya tiga, minal awamir wan nawahi wal irsadat. Ada perintah, ada larangan, ada apa? Petunjuk. Tujuannya apa? Li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Ini kan berarti ada dua kemaslahatan, Pak. Kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat, atau tadi kemaslahatan yang berhubungan dengan agama. Di sini berarti pandangan Muhammadiyah tentang agama itu jelas. Agama itu sumbernya Al-Quran dan sunnah. Isinya tiga tadi, perintah, larangan, petunjuk. Tapi bagaimana nanti yang berkaitan dengan perkara yang tidak disebutkan dalam Quran dan sunnah itu? Itu hukumnya apa kan itu? Nah, sehingga ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, tidak cukup agama, tapi harus ditanyakan juga mahiyat dunia. Apa yang disebut dengan dunia? Dan ketika itu yang dihadapi oleh Muhammadiyah itu ada anggapan dakwah-dakwah sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu bid'ah itu. Misalnya Muhammadiyah bikin sekolah, sekolahan itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan di zaman Nabi itu. Nah, kemudian panti asuhan itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah bikin panti asuhan gitu. Atau tiga bidang itu ya, dakwah Muhammadiyah dalam tiga bidang itu apa, schooling, pendidikan, healing, kesehatan, dan juga apa Pak, feeding, yaitu menyantuni fakir miskin. Kalau ini dilembagakan, ini kan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sebagian masyarakat ketika itu menganggap ini persoalan apa? Persoalan bid'ah atau bukan dari bagian agama. Padahal Al-Quran sudah mengatakan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam sudah apa? Sempurna. Dan sehingga Muhammadiyah ketika itu penting untuk menjawab yang disebut dengan perkara dunia itu apa? Nah, ketika kita bicara tentang perkara dunia, maka hadis yang populer yang ditemukan itu hadis apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hadis ini ada riwayat dari Aisyah, ada riwayat dari siapa Pak? Anas ibn Malik. Hadis Anas ibn Malik dan derajatnya sahih karena rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Hadis ini punya sababul wurud. Sababul wurud itu apa? Sebab yang memunculkan sebuah hadis. Kalau Quran itu disebut sababun nuzul, kalau hadis disebut apa? Sababul wurud gitu. Pentingnya kita mengetahui sababun nuzul atau sababul wurud itu apa? Ya karena wahyu itu kan merespon apa Pak Bu? Merespon huh? Enggak, maksudnya turunnya wahyu itu loh. Iya, maksudnya merespon kejadian atau fenomena atau peristiwa yang perlu untuk dijawab gitu. Dan sababul wurud dari hadis tadi. Itu tadi sudah disampaikan. Nabi melewati pekebun apa? Kurma. Marong an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qaumin wa hum yulakkihuna an-nakhla. Nabi itu lewat komunitas kaum atau para pekebun kurma yang mereka melakukan talqih. Talqih itu apa? Mengawinkan atau menyerbukkan ya antara kurma jantan dengan kurma apa? Betina.
Kalau jenengan Pak punya pengalaman salak itu kan, salak kan dikawinkan Pak. Disarikan. Gitu. Tapi saraknya Nabi itu laulam taf'alu la soluha. Kalau engkau enggak menyarikan maka lebih baik Pak. Dan karena petani kurma tadi atau pekebun kurma tadi yang ngomong ini siapa? Kan Nabi itu. Kalau yang ngomong Nabi didengarkan atau enggak? Didengarkan gitu. Tapi yang menjadi problem ketika sudah waktu panen, fakhoroja sisan. Maksudnya hasil panennya ternyata kurma-kurmanya jelek-jelek gitu. Nah, terus pada saat panen itu, Nabi juga lewat di situ. Akhirnya Nabi juga bertanya gitu. Nabi itu juga ngasih saran, pendapat, juga menanyakan apa? Hasil ini penting Pak Bu. Jadi kalau kita ditanya itu, kita memiliki saran juga apa? Hasilnya juga harus bagaimana gitu. Artinya kan bukan sekedar ngasih apa? Saran. Kabar lo ya. Nah, makanya Nabi mengatakan mali nakhlikum, bagaimana hasil panen kurma engkau itu. Jawaban mereka apa? Kulta kada wa kada. Nabi mulai dikomplain itu. Nabi saja dikomplain Pak, apalagi kita gitu. Ya Rasulullah, engkau dulu punya saran begini-begini, enggak usah disarikan. Ya karena tadi hasilnya apa? Hasil panennya jelek atau kurmanya jelek atau gagal panen. Terus jawabannya Nabi tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu bagaimana mengelola keduniaan ini. Maka dari hadis ini, Pak Bu, ulama memahami berarti pendapat atau sarannya Nabi yang berkaitan dengan keduniaan itu, Nabi bilang tadi antum a'lamu bi umuri apa dunyakum. Kalau ini perkara agama atau yang datang berdasarkan wahyu, Nabi boleh atau tidak? Maksudnya menyerahkan pendapat atau keahlian kepada selain Nabi, boleh atau enggak? Tidak boleh, karena Nabi punya sifat apa? Tablik itu. Arsala ambiya dawi fatona bisidki wa tabligi apa? Wal amanah. Allah mengutus para nabi, arsala ambiya dawi fatona, memiliki sifat apa? Kecerdasan. Dawi fatona bisidki wa tabligi wal amanah. Kejujuran, kemudian tablik dan amanah. Dan tablik itu kan berkaitan dengan apa? Menyampaikan wahyu. Nabi tidak boleh kitmanul risalah atau kitmanul wahyu. Wahyu apa? Menyembunyikan wahyu. Dan Nabi juga amanah. Amanah itu nanti dihubungkan kepada ismah. Ismah itu apa? Tidak boleh salah dalam menyampaikan apa? Wahyu. Wa ismatuhum wajibah. Wa ismatuhum kasairil malaikah wajibah. Wa fadhlu apa? Malaikah itu. Semua nabi punya sifat apa? Ismah itu. Punya sifat apa? Ismah. Sehingga yang berkaitan dengan agama Nabi tidak boleh apa? Tidak boleh salah itu. Berarti kalau salah menyampaikan wahyu itu tidak punya sifat apa Pak? Ismah tadi. Kalau tidak menyampaikan atau amanah tadi. Amanah itu intinya pada keisman atau kemaksuman siapa? Nabi tadi. Kalau Nabi harus menyampaikan itu apa? Tablik kan itu. Ya. Nah, dari hadis itu berarti hadis itu memetakan Pak antara perkara agama dengan perkara apa? Dunia. Kalau perkara agama, Allah Subhanahu wa taala sudah mendeklarasikan bahwasanya agama itu sudah
sempurna. Al yauma akmaltu lakum apa? Dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam apa? Dina itu. Berarti kan sudah sempurna. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud Nabi ini? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka ketika itu jawaban majelis tarjih, ketika menjawab mahiyat dunia, apa yang disebut dengan dunia, kalau dalam HPT jenengan apa, ingat atau enggak? Al-muradu biqauli sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyakum, maksudnya apa? Huwal umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya, adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas pokok nabi, artinya tidak berkaitan dengan agama, artinya tidak berkaitan dengan apa? Agama. Lah terus yang termasuk perkara ini apa saja? Yang pertama itu jibiliyah. Jibiliyah itu tabiat manusia, Pak Bu. Nabi yang makan, minum, apa? Duduk, tidur dan seterusnya. Begini kan tabiat manusia. Ngopi juga atau enggak? Hah? Ngopi juga atau enggak? Di hadis Umar bin Khattab itu, Pak. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, tatkala kita duduk-duduk bersama Rasulullah, naik duduk-duduk ya, tapi kalau ngopi di warung ya maksudnya kan dulu ada kopi atau enggak, tapi yang jelas kalau jual beli makan minum ya jelas gitu. Tapi kalau ngopi itu kan budaya dan hal yang lumrah, Pak Bu. Lumrah atau enggak? Lumrah gitu, lumrah gitu. Tapi ngopinya ngopi apa dulu? Ya, itu. Tapi kalau duduk-duduk itu jelas saja. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, tatkala kita duduk-duduk bersama Rasulullah, itola alaina rajulun sadidu bayadi thiyab, datang malaikat Jibril itu, pakaiannya putih, rambutnya apa? Hitam itu. Bekas jalannya enggak kelihatan. Kemudian menanyakan apa yang disebut Islam, iman dan ihsan. Itu kan hadis diawali oleh Umar bin Khattab kan tatkala kita duduk-duduk bersama Rasulullah, kalau bahasa sekarang ya ngopi itu. Cangkruan itu. Tapi cangkruannya tentu beda ya. Kalau kita cangkruan kan omongannya enggak jelas. Tapi kalau Rasulullah tentu bicara tentang apa? Agama gitu. Nah, kembali ke tadi. Berarti ada tabiat-tabiat manusia. Tabiat-tabiat manusia yang dimiliki oleh Rasulullah, maka ini termasuk perkara keduniaan selama Rasulullah tidak menjelaskan. Makan itu keduniaan. Tapi kalau Allah, kalau Rasulullah mengajarkan makan itu, ketika mengajarkan Ibnu Abbas, Pak. Ini penting ya hadis itu. Ibnu Abbas itu kan masih kecil tuh. Diajarkan oleh Rasulullah, ya gulamu, hei anak kecil, samillah, kalau engkau makan baca bismillah. Berarti baca bismillah tidak bisa disebut perkara dunia, Pak. Ini perkara agama, makannya perkara dunia tapi bismillahnya agama gitu. Ya, sehingga kalau jenengan makan dua piring, Pak, satu baca bismillah, yang satu tidak, itu kira-kira sama-sama bikin kenyang atau enggak? Sama gitu. Sama gitu. Satu piring baca bismillah, satu piring tidak, itu hasilnya sama. Sama-sama apa? Kenyang. Bukan berarti yang tidak baca bismillah enggak kenyang, tidak gitu. Tapi yang membedakan apa gitu? Ya, kalau kita bicara barokah itu perkara apa, Pak? Agama, agama kan itu. Agama gitu. Agama. Nah, sehingga ketika Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulamu samillah, makan itu suruh baca apa? Bismillah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan, itu agama atau dunia? Agama. Kalau jenengan pakai makan tangan kiri saja, Bu,
tetap kenyang gitu. Enggak mungkin makan tangan kiri terus misalnya enggak kenyang gitu. Hanya tangan kanan saja. Nah, ketama kalau kita pakai tangan kanan itu agama. Wa kul mimma yalik. Kalau engkau makan itu dari pinggir dulu itu. Apalagi ini bancaan tasyakuran itu. Jangan pakai dari tengah langsung gitu. Kalau dari tengah langsung ya banyak yang ngamuk, Pak. Wong kok bahasa sing kasari cerongoan. Kalau makan bersama dari pinggir gitu, jangan langsung ngambil dari tengah, karena tengah itu kan langsung lauknya gitu, apalagi ayam. Ya, berarti kalau kita sudah bicara semacam ini perkara apa? Agama. Tapi kalau makannya itu apa tadi? Dunia. Makannya apa? Dunia. Yang kedua, al-khibroh al-insaniyah. Maksudnya ini termasuk perkara keduniaan, yaitu pengalaman hidup. Nabi itu sebagai manusia biasa, innama ana basyarun mithlukum. Nabi menjelaskan kalau kedudukan ia hanya sebagai apa? Manusia. Kalau sebagai manusia, dalam konteks hadis innama ana basyarun mithlukum, atau ini kan juga ayat Al-Quran juga, itu kan apa? Usibu wa ukhti. Saya kadang benar, kadang apa? Salah. Tapi ini konteks basyariyah atau kemanusiaan Nabi. Tapi kalau sudah yuha ilayya, in kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, yang yuha ilayya itu tidak boleh apa? Salah. Tapi kalau lupanya Nabi, Pak, dalam perkara agama, itu ada hikmahnya atau enggak? Ada gitu. Karena Nabi itu pernah lupa salat. Di hadis yang ada di Bulughul Maram, Nabi itu salat ihda salatayil asyi, salah satu dari salat siang, Pak. Tapi rata-rata para perawi hadis menganggap ini salat duhur itu. Salat duhur itu cuma dua rakaat. Jadi kan pernah tuh salat duhur cuma dua rakaat. Itu model Nabi itu, salat duhurnya cuma dua rakaat. Habis salat, Nabi kan langsung keluar. Keluar di luar Masjid Nabawi. Tangannya ditaruh di tempat tumpukan kayu itu. Jamaah ketika itu ruame. Pak, bingung gitu. Ya, salah satu pertanyaannya kayak yang jenengan sampaikan tadi. Apakah Rasulullah ini lupa atau salatnya dikosor gitu. Kalau salatnya dikosor juga masalah. Masalahnya apa? Enggak musafir kok dikosor gitu. Ini yang pasti lupa gitu. Di antara sahabat itu ada Abu Bakrin, ada Umar. Ada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar karena terkenal sebagai sahabat yang apa? Sebagai public figure, kemudian keilmuannya tinggi, itu mau negur Nabi itu ya enggak berani, Pak. Makanya kalau orang alim, Pak, itu kadang mau negur orang yang alim yang lainnya itu enggak berani. Takutnya dia punya dia dalil. Tapi orang awam, Pak. Ini barokahnya orang awam. Orang awam itu enggak banyak berpikir, ada perbedaan pendapat enggak penting, dia enggak tahu, ilmunya memang enggak sampai di situ. Gasa aja. Tuh. Bahasanya nyelodok, Pak, itu mesti. Ada sahabat namanya Dulyadin. Dulyadin itu yang tangannya panjang, tapi bukan pencuri. Dia berani menanyakan, ini barokahnya orang awam. Orang awam yang asal nyeplos itu kadang juga ada barokahnya. Ini kalau gak ada Dulyadin, sholatnya Nabi tetap dua rakaat. Dan sehingga para sahabat bingung nanti. Oh, ini bukan waktu safar kok dikosor gitu kan. Nah, sehingga ketika itu sama Dulyadin ditanya,
Ya Rasulullah, annasita am kusirati shalah. Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau salatnya dikosor? Kata Nabi apa? Manasitu wala kusirati shalah. Saya enggak lupa dan salatnya juga tidak dikosor. Terus Dzulqa'dain bilang, engkau nasita ya Rasulullah, engkau betul-betul apa? Lupa. Dan setelah itu Rasulullah menambahi dua rakaat. Nah, ketika Rasulullah saja lupa, hikmahnya Bapak Bu? Hah? Nah, itu. Makanya ada ungkapan Nabi bilang, "Ma kuntu nasitu walakin unassa li as-sunnah." Gitu. Kalau saya lupa, itu sebenarnya membawa hikmah untuk apa? Menjadi kesunan. Gitu. Maksudnya lupanya sujud sahwinya Nabi itu supaya jadi syariat umatnya yang sering lupa itu tahu cara menyelesaikan apa? Lupanya ketika apa? Salat gitu. Caranya. Tapi kalau Nabi lupa sholat itu dua atau tiga rokaatnya Bu, itu pernah atau enggak? Kalau jumlah rokaat tadi betul, Nabi sholat apa? Dua rokaat. Tapi kalau Nabi sendiri bingung loh dalam sholat, ini sudah dapat dua atau tiga? Ada atau enggak itu? Itu sunnah kauliyahnya, ucapannya Nabi. Kalau seorang di antara kamu lupa, suruh milih yang yakin dan yang sedikit. Tapi itu tidak pernah dialami oleh Nabi gitu. Kalau lupa yang ini jelas godaan setan, Pak. Sebagian ulama menafsiri Nabi itu tidak mungkin sholatnya digoda oleh setan. Tapi kalau lupa yang tadi Pak, sholat duhur dua rakaat itu memang membawa hikmah supaya jadi syariat itu ya. Jadi kesimpulannya lupanya Nabi itu pun membawa syariat itu. Kembali ke pembahasan kita tadi, berarti yang disebut perkara dunia tadi apa, kebiasaan Nabi sebagai manusia biasa, yang kedua pengalaman hidup Nabi, yang ketiga itu yang berkaitan dengan apa? Khusus Nabi, kekhususan Nabi. Kekhususan Nabi itu apa? Sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, boleh juga muamalah, tapi yang hanya khusus dilakukan oleh Nabi. Maka di sini tidak berlaku kaidah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, itu kalau sunnah yang umum Pak. Tapi kalau khusus kita tidak boleh mencontoh apa? Nabi. Makanya dalam apa tuh nazam dikatakan wal qawlu wal fi'lu wa takriru haitsu ata apa? Wal qawlu wal fi'lu wa takriru haitsu ata ani rasuli wal tasri'i yu'taqadu itu illa idza jaa burhanun yukhassisuhu lil mustafa au bisyakhsin bihi yanfaridu. Saya masih hafal itu. Sunnah itu kan ada tiga, qawliyah, fi'liyah, takririyah. Wal qawlu wal fi'lu wa takriru haitsu ata ani rasul wa li tasri'i yu'taqadu. Kalau ini datangnya dari rasul tetap harus diikuti. Sunnah qawliyah, sunnah fi'liyah, takririyah itu semuanya harus diikuti. Tapi dikecualikan illa idza jaa burhanun yukhassisuhu. Kalau ada dalil yang mengkhususkan lil Mustafa untuk Nabi itu. Contohnya apa? Banyak. Nabi kalau puasa itu waktunya berbuka, itu enggak berbuka Pak. Tapi apa? Tetap melanjutkan puasa.
Tapi Nabi melarang umatnya untuk wisol. Tapi para sahabat, Pak, ketika dilarang itu juga enggak terima gitu. Ya Rasulullah, innaka tuwasil, wa ya Rasulullah, engkau juga puasa wisol. Kenapa kok kita dilarang wisol? Ini bentuk betapa sahabat itu taatnya kepada siapa? Nabi, atau menikmati dalam menjalankan agama gitu. Wong waktunya buka saja suruh buka, buka ya. Tapi sahabat pinginnya tetap puasa. Kalau kita wah, waya buka ya, cek 5 menit 1 jam itu dinteni gitu, Pak. Kapan besok buka nih? Jam apa tuh ngenteni buka ya? Ya kan, tsumma atimu syama ilalail. Ilalail itu ya malam itu diawali dengan apa? Terbenamnya matahari kan itu. Dan sahabat juga enggak terima, Pak, itu. Tapi Rasulullah memberikan jawaban balik itu. Ayyukum mithli, siapa di antara kamu yang sama dengan saya? Innama at'amani Allahu wasaqani, atau innama ana ut'am. Siapa di antara kamu yang sama dengan saya? Karena Allah itu ngasih makan saya dan minum itu. Nah, alasannya Nabi melakukan wisol itu karena dikasih makan dan minum oleh Allah. Tapi para sahabat enggak ada, Pak, Bu. Itu kelasnya sahabat itu. Apalagi kelasnya wali atau di bawah itu, atau yang aku sebagai wali, Pak. Patang ulang dino gak mangan nih, kuat atau enggak, Pak? Itu berarti khusus, kekhususan apa? Khususan Nabi. Nah, khusus yang lain itu banyak, Pak. Misalnya apa? Salat tahajud itu hukumnya wajib. Kalau kita hukumnya wajib kan, wa minallaili fatahajjat bina filatalak asa ayyam athaka rabbuka maqamam mahmud. Kalau kita, maksudnya salat lail itu wajib bagi kita. Pasti tiap malam kita melakukan dosa, itu meninggalkan kewajiban, Pak. Ya itu. Nah. Nah, terus tadi au bisasin fihi yanfaridu, atau ada sunnah yang dikhususkan untuk sahabat tapi tidak berlaku untuk sahabat yang lain. Ketika Nabi melihat ada kambing korban yang disembelih sebelum sholat id, Pak, itu lahmu udhiyah atau lahmu syatin, Pak. Lahmu syatin, maksudnya itu daging korban, atau lahmu syatin. Lahmu syatin itu daging sate. Kan sate itu dari bahasa Arab, Pak, begitu. Syatun itu artinya kambing gitu. Makanya jadi bahasa Indonesia sate itu. Karena umumnya yang bisa disate itu daging kambing. Nah, sekarang sate-sate yang ada itu kan yang mengawalinya kan kambing dulu, Pak. Sekarang semuanya disate. Pentol juga disate. Sate kebeco juga, Bu. Kodenya berapa, Bu? 02. Nah, itu kan ada sahabat yang menyembelih kurban sebelum sholat id. Nabi bilang, innaha lahmu syatin, ini daging sate, ini bukan daging korban. Dan Nabi mengatakan, la yudzi'u ba'daka an ahadin, enggak sah untuk siapapun setelah engkau. Berarti sahabat yang menyembelih kambing sebelum tadi, Pak, korban, atau sebelum sholat id kok, sebelum korban, itu dihukumi sah atau enggak? Hukum sah, tapi hukum ini tidak berlaku
setelah kejadian ini. Berarti ini kan kekhususan untuk sahabat tadi gitu. Itu namanya apa? Ada dalil yang mengkhususkan hukum untuk seorang apa? Sahabat. Tapi tidak berlaku untuk sesudahnya atau untuk umatnya setelah itu. Sehingga kita enggak boleh juga menyembelih apa? Korban sebelum pelaksanaan sholat Id. Itu contoh takhsis kekhususan untuk seorang sahabat. Meskipun tidak untuk nabi. Bisa dipahami ya? Dari sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berarti perkara dunia itu tiga tadi. Apa yang dilakukan nabi sebagai manusia biasa memiliki tabiat makan minum. Yang kedua pengalaman hidup nabi, termasuk tadi nabi memberikan saran dalam konteks apa? Penyerbukan apa? Kurma tadi. Yang ketiga berkaitan dengan kekhususan nabi, termasuk sholat asar. Nah, ini penting itu. Itu dibahas di fatwa tarjih itu. Yang penting untuk kita kaji ya. Sholat ba'diyah asar itu secara umum jenengan lakukan atau enggak, Pak Bu? Enggak. Tapi di Masjid Sumberjo itu enggak tahu sekarang. Dulu itu dilakukan itu sholat. Sholat setelah apa? Setelah asar itu. Ada ba'diyah asar. Pandangan itu muncul, itu sebenarnya pandangannya Syekh Nasruddin Albani dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah itu. Silsilah hadis-hadis sahih. Itu Syekh Nasruddin Albani menyebutkan ketika membahas waktu dilarangnya sholat, salah satunya kan ba'dal asri. Setelah asar hatta taghiba syamsu, sampai matahari apa? Terbenam itu. Dan nabi itu mempunyai kebiasaan setelah asar itu melakukan sholat dua rakaat. Padahal ucapannya nabi ketika bicara tentang waktu dilarang sholat kan apa? La sholata ba'dal asri hatta taghiba asyamsu. Enggak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Tapi sunnah fi'liyahnya nabi kok melakukan sholat ba'diyah asar. Itu bagaimana Pak Bu? Ada kauliyah dengan fi'liyah bertentangan itu. Hah? Salah satu sahabat atau sahabiah ya yang apa? Yang mengkritik nabi. Maksudnya yang tadi mengomplain nabi itu. Itu Ummu Salamah itu. Ummu Salamah itu. Ini disebutkan di dalam Bulughul Maram ya. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra thumma dakhala baiti fa shalla rak'atain. Kata Ummu Salamah, Rasulullah itu salat asar terus masuk rumahnya. Fa shalla rak'atain. Terus apa? Salat dua rakaat. Fa sa'altuhu, maka Ummu Salamah mengomplain nabi. Kenapa ya Rasulullah engkau melarang melakukan salat setelah apa? Asar itu. Kan tadi la sholata ba'dal asr, enggak ada sholat setelah asar. Tapi engkau melakukan itu. Nah, kalau hadis ini dipahami, Pak. Dan di hadis Aisyah itu lebih jelas lagi. Mata roka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat ini indikotu. Mata roka Rasulullah rakaat ini ba'dal asr indikotu. Rasulullah itu enggak pernah meninggalkan dua rakaat di rumahku sama sekali itu. Berarti menjadi kebiasaan Rasulullah apa? Melakukan ba'diyah asar. Nah, sama Ummu Salamah kalau di sini dikomplain, jawabannya Rasulullah apa? Sughiltu an rakaataini ba'da dzuhri. Saya disibukkan dari melakukan dua rakaat setelah zuhur. Fa shalaitu huma al'an. Lalu saya salat sekarang ini. Berarti kenapa Rasulullah melakukan salat setelah asar? Karena dia enggak sempat melakukan apa?
Ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur ini dilakukan Rasulullah setelah asar. Dan kaidahnya ketika Rasulullah melakukan amalan, Pak, itu sekali dilakukan selalu mujawamah. Jadi Rasulullah enggak pernah nyoba amalan sekali terus ditinggalkan, itu enggak. Selalu apa? Mujawamah. Berarti kesimpulannya, ba'diyah asar itu kan kodoknya Rasulullah. Rasulullah mengkodok, iya Pak. Ba'diyah duhur itu. Kalau mengkodoi ba'diyah duhur, apakah ini berlaku untuk umatnya? Kan, ya. Tapi masalahnya Pak, orang yang niat sholat setelah asar itu niatnya ba'diyah, bukan kodok itu. Kalau Nabi kan ini awalnya kodok, tapi menjadi kebiasaan itu ya. Berarti kan awalnya kodok, kemudian menjadi kebiasaan. Gitu. Yang berikutnya di hadis Aisyah itu kan andi. Indi itu kan di rumah, maksudnya tidak dilakukan oleh Rasulullah secara publik. Hadis Ummu Salamah tadi, masuk rumahnya Ummu Salamah, artinya tidak dilakukan di masjid. Kalau tidak dilakukan di masjid, ada kemungkinan ini kekhususan Nabi, atau bukan kemungkinan, ini sudah indikasi kalau ini kekhususan Nabi itu. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani itu berkesimpulan sholat ba'diyah asar itu kekhususannya Nabi, bukan untuk umatnya tadi. Itu ya. Alasannya apa dua tadi? Di hadis Ummu Salamah Nabi mengqadha'i sholat ba'diyah zuhur. Dan di dalam hadis Aisyah dan Ummu Salamah Nabi melakukannya di rumah, berarti tidak secara publik. Kalau di rumah itu indikasi kalau ini kekhususan Nabi. Kemudian yang terakhir Pak, ini sebelum kita tutup ya. Nah, kita jawab kenapa kok Muhammadiyah miladan gitu. Nah, yang milad tadi karena masuk perkara apa? Dunia. Ya kesimpulannya sama dengan kita mengkaji maulid itu. Milad atau hud Muhammadiyah, hari ulang tahun Muhammadiyah. Ini bid'ah atau enggak? Ya sama dengan ketika kita membahas apa? Maulid, enggak ada dalil yang memerintah, enggak ada dalil yang melarang itu. Itu kan? Itu. Kalau tidak ada dalil yang memerintah dan melarang, berarti masuk perkara apa? Dunia. Kalau perkara dunia boleh dilakukan selama membawa ke kemaslahatan. Jadi kalau merayakan milad membawa kemaslahatan, hukumnya boleh atau enggak? Boleh. Ulang tahun, Pak Bu. Hukum asalnya boleh atau enggak? Enggak. Ya. Enggak, jadi kalau miladan jenengan terima gitu loh. Ini kan intinya sama toh. Ini saya apa? 2 menit lagi, Pak Bu. Tadi kalau ulang tahunnya Nabi itu maulid atau maulud. Ulang tahunnya organisasi itu milad, gitu. Ulang tahun jenengan tiron. Gitu. Ini intinya kan sama toh. Ya, kenapa kalau jenengan maulid enggak milad organisasi boleh? Tiron enggak boleh. Intinya kan sama gitu. Ya, semuanya ini dikembalikan ke persoalan ke dunian, berarti enggak ada dalil yang memerintah, enggak ada dalil yang melarang. Boleh dilakukan ketika membawa kemaslahatan. Maulid Nabi diisi dakwah, tapi tidak harus diritualkan dengan pembacaan kitab mawalid itu. Harus ada berzanjinya, harus ada apa? Dibaknya dan seterusnya kan. Kan boleh di Muhammadiyah kalau diisi ceramah sebagai momentum untuk syiar agama Islam. Milad isinya apa Pak kemarin nih? Berbagi boleh atau enggak? Boleh gitu. Tapi kalau jenengan pahami kayak hadis yang maudhu' palsu dalam maulid itu enggak boleh. Wa man anfaqa dirhaman faka'annama anfaqa jabalan min dhahab. Siapa yang infak 1 dirham kayak infak 1 gunung
emas, itu enggak boleh itu. Kalau itu kan perkara dunia, enggak boleh. Siapa yang infak di milad akan dapat pahala gini, enggak boleh itu. Nah, bagaimana kalau sekarang ulang tahun? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Nek orang Muhammadiyah itu rata-rata jawabnya enggak boleh, Pak. Iya atau enggak? Ya, jawabannya boleh. Tapi enggak boleh misalnya nek bancai jajan pasar, pokoknya pinter ya cilik. Itu enggak boleh itu. Maksudnya keyakinannya itu, pokoknya pinter, enggak ada hubungannya jajan pasar dengan pinter. Ya pengen pinter ya di sinau kan gitu. Tapi terus ulang tahun tiup lilin, nah itu ya enggak boleh kan gitu. Karena masuk mantasa babi komin fawa minhum itu. Tapi biasanya Bu itu di sekolah-sekolah itu ada yang tanya kepala sekolah, bagaimana kalau ulang tahun di sekolah itu bikin capek Pak Bu. Maksudnya bikin capek gurunya. Nanti kan ulang tahunnya saingan itu. Ya kan itu. Api-apian itu ya. Yang awalnya apa Bu? Biasa-biasa malah kue tar terus macam-macam itu. Kayaknya gurunya yang bingung gitu. Akhirnya saya suruh kalau gitu ya enggak usah. Apa kalau ulang tahun enggak usah dibawa ke sekolah. Tapi intinya ulang tahun kalau sekedar merayakan bersyukur boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau sudah mengarah kepada gaya ulang tahun barat, ya tentu masuk mantasa babi komin fawa minhum. Berarti kalau kalau ulang tahunnya sekedar bersyukur Pak, itu ya. Mungkin itu saja kajian kita, enggak usah ada pertanyaan ya. Sudah lama, ya sudah, waktunya sudah habis. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.